Minta penjelasan ya Muhammad. Kita ada perimbangan Podisen. Di antara minta penjelasan keperluan menjaga kesihatan ya Muhammad dan minta penjelasan kemudian ekonomi. Ya Muhammad, saya minta penjelasan. 2 minit lagi Arau. Ya. Saya ada 2 minit lagi Arau. Arau masih ada tambahan. Terima kasih penjelasan. Jadi oleh demikian, sila Muhammad. Ya Muhammad, kita kawan kan. Ada usul daripada SME. Tak sokong dah. Daripada Samantha. Ya Muhammad, SME minta penjelasan. SME of Malaysia. Kita harus jaga, patuhi SOP. Ya Muhammad, saya minta penjelasan. Di antara malapetaka yang kita hadapi baru-baru ini ialah Kementerian Tuan Miti bagi lulusan ikut pintu belakang ini siapa saja. Akhirnya kluster yang besar termasuklah kluster kilang. Ini majlis apa ni? Di malam Perdana Menteri boleh sahkan. Sekarang gila gerang Langkawi bocap. Di malam Perdana Menteri boleh sahkan. Menteri Miti kena jawab ni kluster kilang. Gerang Langkawi bocap. Kemudian Speaker, itu fakta tak betul tu. Saya ingin bertanya, semasa PH memerintah, apa yang PH telah lakukan? Sekurang-kurangnya sekarang kerajaan sedang bagi perhatian. Ini Arau tak makan ubat ni Arau. Sudahlah Arau. Masa PH memerintah, doktor-doktor ini tidak diberi perhatian. Tetapi jangan lupa makan ubat. Sedang bagi perhatian dia kepada tanya. Doktor kontrak. Terima kasih. Kita jangan cuba jadi hero kepada usaha yang dibuat oleh PN. PH tak buat apa? Nampu buat ada tempat lah. PH zalim. Baik, terima kasih Ara. Terima kasih. Baik. Ni speaker. Sekarang giliran ni. Giliran Langkawi bocap. Tuan Speaker, Langkawi bocap pasal apa penjelasan Speaker, ni panjang. Saya nak minta penjelasan daripada Pak Dixon. Ni mana boleh menteri minta penjelasan ni, gomak. Apa ni? Tunggu your floor lah. Saya minta takkan panas gol. Relax lu. Biarlah guna fakta. Guna data yang ini betul. Faktanya pintu belakang. Tuan Speaker, saya ada data. Nasional. Sama yang tujuh-tujuhlah gomak. Duduklah gomak. Sektor perbuatan. Okey, baik. Penyumbang utama menteri apa? Jawab. Jangan asyik ambil komisen saja. Ketua pembangkang berbuka. Okey, rakyat jangan fikir komisen. Baik. Baru balik dari segi lehat dululah. Kluster pembuatan hanya 35,000 iaitu hanya 8. Saya sokong gombak turun dia ke? Ahli hormat, saya minta ahli hormat semua duduk. Duduk baik. Terima kasih, duduk. Arau duduk Arau. Saya minta Podisen. Yalah, menteri tak ada kelas. Ada giliran menteri jawab. Tak reti dari menteri kanan timbalan Perdana Menteri. Langkawi. Menteri ada giliran lah. Tunggulah giliran awak. Menteri tolong bagi kuliahlah kepada menteri uji peraturan sikit tentang fakta. Sementara tentangkan fakta takut SME Association of Malaysia guna emosi. Kita kenal siapa produsen ini. Bohong. Ditutup. Tahu lah kecil hati tak dapat jadi TPM.